Oke teman-teman, apakah ini bisa berputar atau tidak? Oke lah teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillah di video kali ini kita bisa bertemu lagi ya bersama channel Ajul Perma. Baiklah teman-teman, ceritanya saya ini mau menjahit ya teman-teman ya, menjahit bahan apa ini ya, pokoknya menjahit, dan niatnya saya mau menggunakan dinamo ya teman-teman ya, tapi dinamonya mati, maksudnya tidak bisa berputar ya teman-teman ya. Tapi setelah saya coba langsung tadi, saya buka baut ininya, langsung dicolokin ke listrik, ternyata ini masih berputar ya teman-teman ya. Nah setelah saya dicek bagian pedal ininya ya, pedal injakan ini, ternyata bagian ininya teman-teman yang tidak berfungsi, tidak berfungsi. Dan ini sudah saya buka ya teman-teman, bagian arang di dalamnya. Nah seperti ini teman-teman. Nah, bagian ininya ternyata ini udah tipis banget teman-teman, udah banyak yang pecah. Nah di sini juga saya mau mengganti dengan yang baru teman-teman. Nah ini sudah saya siapkan arang yang baru, karena arang yang ini udah lama juga ya, tidak bisa mampu memutarkan ini teman-teman, dinamo. Nah oke lah teman-teman, kita langsung pasangkan saja ya untuk arang ini yang baru. Untuk cara memasang ininya sangat mudah sekali. Nah ini jangan dibuka semua ya, jangan dibuka. Nah cukup teman-teman silahkan digunting saja bagian ujung ini ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Dulu. Nah, jangan lupa masukkan seperti ini teman-teman. Nah cara memasukkannya seperti ini. Pelan-pelan. Jadi kalau satu-satu itu satu persatu lambat. Ini singkat, mudah dan gampang sekali. Dan kemudian pasangkan lagi. Seperti ini teman-teman. Langsung dikencangkan nomor bautnya. Selesai teman-teman. Kemudian kita langsung pasangkan lagi. Seperti ini teman-teman, saya tutup lagi. Ini teman-teman. Oke lah, kita coba dulu ya. Kita coba. Nah, oke teman-teman. Apakah ini bisa berputar atau tidak? Nah, berputar ya teman-teman ya, bisa jalan.